Tidak, Tuan Din. Sekarang, setelah Anda pulih dari penyakit Anda, Anda seharusnya merasa percaya diri dalam menjalani hidup Anda. Mengapa Anda begitu malu? Chen Jiu mencoba membujuknya dengan bingung. Mungkinkah kamu benar-benar memiliki perasaan terhadap kaisar? Apakah itu sebabnya kamu tidak berani menemuinya? Omong kosong! Siapa yang punya perasaan pada kaisar? King E kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Apakah aku benar-benar menyalahkannya? Apakah dia benar-benar melakukannya demi menyembuhkan penyakitnya? Kemudian, King E menundukkan kepalanya dan melihat payudaranya yang telah sembuh. Payudaranya bahkan lebih cantik dan lebih berisi. Dia merasa bahwa tanpa disadari, dia menjadi lebih mempesona. Rasanya menyenangkan, tetapi perasaan aneh di tubuh dan pikirannya membuatnya sangat malu hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tuan Din, mungkinkah Anda jatuh cinta padaku setelah saya menyembuhkan penyakit Anda? Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan khawatir, "Apa? Apa? Kapan aku jatuh cinta padamu?" King E menatap Chen Jiu dengan heran, "Lalu, mengapa kamu begitu emosional? Lihat wajah malu-malumu, jelas sekali kamu telah jatuh cinta padaku." Chen Jiu berkata dengan kasar, "Omong kosong! Aku baru saja pulih dari penyakit serius. Wajahku berseri-seri. Oke, okay. King E menegur dengan marah. Dia segera menegakkan dadanya, berdiri, dan dengan cepat membetulkan penampilannya. Kulitnya cantik dengan sedikit semburat merah, tetapi ekspresinya serius." Chen Jiu ingin mendekatinya, tetapi dia melotot padanya dan berhenti. Chen Jiu terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah, "Apakah kamu benar-benar mengira kamu sakit? Kamu mau pergi atau tidak?" Aku akan menemui Kaisar, King E menegurnya lagi. Tentu saja, ayo kita pergi menemui Kaisar bersama, kata Chen Jiu sambil mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Hei, jangan bertindak gegabah. Kali ini, King E sedikit gugup dan buru-buru mengikutinya. Berderak, pintu ruang samping terbuka. Putra langit yang tengah menunggu sambil tersenyum, tiba-tiba melihat seorang pria keluar dari dalam. Terlebih lagi, pria ini adalah seseorang yang dikenalnya. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau dan muram. Hai, Kaisar, apa kabar? Chen Jiu tersenyum dan berjalan langsung ke arah Tian Melihat ekspresi Tian yang memakan kotoran, dia menjadi semakin bangga. "Chen Jiu, mengapa kamu ada di sini?" Sang kaisar menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. "Dia sedang berbicara denganku. Jangan salah paham." Pada saat ini, King E bergegas keluar rumah dan menjelaskan, "Chen Jiu telah membawa satu-satunya yang selamat dari klan penjaga penjara. Dia telah memberikan kontribusi yang besar. Oh, jadi begitu!" Tian mengangguk. "Kemarahannya agak mereda, kaisar." Aku merindukanmu sejak terakhir kali kita berpisah. Jika kau punya waktu, mari kita bertemu dan minum-minum. Chen Jiu mengundangnya lagi, dia tampak sangat baik. Baiklah, aku pasti akan bertemu denganmu. Kaisar tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kalian ngobrol saja, kata Chen Jiu dan pergi dengan arogan. Huff, Chen Jiu, kamu tidak akan bangga lama-lama. Dalam waktu kurang dari sebulan, aku akan membuatmu menangis sampai wajahmu berubah menjadi hijau. Kaisar menatap punggung Chen Jiu dan tersenyum sinis. "Kau ingin merayu Dekan dan mencuri gadisku? Lihatlah dirimu sendiri, apakah kau pikir kau pantas? Tunggu saja, Mulan cepat atau lambat akan menjadi wanitaku. Aku akan membuatmu begitu cemburu sampai kau ingin mati." Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, mata sang kaisar bergerak dan dia melampiaskan banyak ketidakpuasannya. "Xiao Tian, bagaimana kau bisa menentang perintahku?" Pada saat ini, King E melihat penampilan Tian Si dan juga merasa agak menakutkan. Dia menasihati, kamu dan Chen Jiu sama-sama kebanggaan akademi kita. Para jenius manusia seharusnya hidup berdampingan dengan damai. Apakah kamu mengerti? KK, e, kamu tidak mengerti. Dia orang yang paling jahat, jangan tertipu olehnya. Kaisar berusaha membujuknya dengan serius. Dia menatap King E dan berkata, E, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Mari kita bicara di dalam." King E merasa sedikit bersalah. Dia segera berbalik dan masuk ke dalam ruangan. KK, e, aku punya kabar baik untukmu." Kabar ini pasti akan membuatmu bahagia. Wajah sang kaisar tampak penuh kegembiraan. Begitu dia memasuki ruangan, oh, aku khawatir satu-satunya hal yang bisa membuatku bahagia adalah menyegel kembali gerbang neraka. King E mendesah, dia khawatir tentang keselamatan daratan. Meskipun pembukaan gerbang neraka adalah sebuah bencana, itu juga merupakan titik balik. Suster E, tahukah kamu? Justru karena gerbang neraka telah terbuka, aku dapat menentukan lokasi harta karun Kian Kun. Harta karun itu ditekan dalam salah satu mata formasi segel gerbang neraka. Selama aku memperoleh warisannya, maka aku akan menjadi kaisar langit dan bumi berikutnya. Gerbang neraka macam apa itu, tidak perlu takut pada mereka. Tianzi terus berbicara dengan penuh semangat. Apa, harta karun Kian Kun ada di segel gerbang neraka? King E jelas terkejut. Dia sangat terkejut. Benar sekali. Aku khawatir aku akan membutuhkan bantuan Suster E. Kaisar memohon lagi. Tapi aku harus menutup kembali gerbang neraka secepatnya. King E mengerutkan kening. Dia berada dalam posisi yang sulit. Kakak E, Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan harta karun Kian Kun. Tolong jangan hentikan aku, dan jangan tutup kembali gerbang neraka dengan tergesa-gesa, oke? Okay. Putra langit pun memohon, demi ibuku, dapatkah engkau memberiku waktu? Saya khawatir saya tidak bisa membuat keputusan. Xiao Tian, di mana batu suci penyembuh langit yang diberikan ibumu? Keluarkan, sudah waktunya mengembalikannya kepada penjaga penjara. King E menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan permintaan baru. Oh! Apakah kita akan membutuhkannya untuk menutup kembali gerbang neraka? Bagus sekali. Saudari E, selama kita tidak menyerahkan batu suci penyembuh surga, para penjaga penjara tidak akan dapat menyegel kembali gerbang neraka. Itu tidak akan menghentikanku untuk menerima warisan. Tian Zi tersenyum sinis. Xiao Tian, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? King E mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak puas, ibumu dan aku berutang budi pada para penjaga penjara. Sekarang mereka membutuhkan batu suci penyembuh langit, bagaimana kami bisa hidup dengan baik jika kami tidak mengembalikannya kepada mereka? Saya pikir kita bisa memasuki perbendaharaan Kian Kun setelah gerbang neraka disegel kembali. Kakak E, kau tidak tahu ini. Setelah gerbang neraka disegel kembali, perbendaharaan Kian Kun mungkin akan disegel lagi. Saat itu, akan sangat sulit bagiku untuk memasuki perbendaharaan Kian Kun. Tian Zienggan. Xiao Tian, pasti ada jalan. Di mana batu suci penyembuh langit. Keluarkan dan berikan padaku. King E memikirkan seluruh dunia dan gambaran besarnya. Kakak E, apakah kau benar-benar ingin memaksaku untuk menyerahkannya? Tianzi mengeluarkan batu suci pengubah langit dari lehernya. Wajahnya penuh dengan kengganan. 612. Xiao Tian, jika ibumu ada di sini, dia pasti akan membuat pilihan yang sama. King E tidak ingin Tianzi terlalu sedih, jadi dia mencoba membujuknya. Kakak E, jika kau bersikeras mengambilnya hari ini, maka aku akan mati di hadapanmu. Tianzi tiba-tiba bertekad dan mengancam King E dengan nyawanya. Xiao Tian, kamu, bagaimana bisa kamu bersikap kekanak-kanakan? King E menegur dengan marah. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Kakak e, maafkan aku. Aku seharusnya tidak mengancammu. Namun, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku tahu kau tidak ingin aku mati. Namun, kali ini aku harus mendapatkan harta karun Kian Kun. Hanya jika aku mendapatkannya, aku bisa berdiri di puncak benua dan mengambil kembali semua yang telah diambil Chen Jiu. Jika tidak, aku ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kau tidak ingin aku disiksa oleh Chen Jiu sampai aku gila, kan? Tian Zi terus memohon dengan sungguh-sungguh. Huh, kalau begitu berapa lama lagi waktu yang kau butuhkan? King E mendesah. Ia tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Tianzi. Tidak banyak, mungkin beberapa hari. Tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. Tianzi sangat gembira. Dia melangkah ke arah King E. Kakak E, aku tahu kau sangat mencintaiku. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku perlu memikirkan masalah ini dengan saksama. Menghadapi upaya Tianzi untuk menciumnya, King E segera membalikkan tubuhnya dan menolaknya dengan serius. Tidak ada alasan lain selain perkataan Chen Jiu dan juga sumpahnya sendiri yang masih terngiang di benaknya, menyebabkan dia tidak dapat melakukan kontak sedikit pun dengan Putra Langit. Bahkan jika itu hanya memeluknya, dia harus mempertimbangkannya lagi dan lagi. Baiklah, saudari E, aku pergi dulu. Tianzi sedikit kecewa, tetapi dia tidak meminta apapun lagi. Dia berbalik dan pergi. Xiao Tian, maafkan aku. Aku tidak bisa dekat denganmu lagi. Aku bibimu, aku tidak bisa menyakitimu. Setelah Tianzi pergi, King E diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak tahan melihat Tian Xi pergi. King E telah melihat Tian Xi tumbuh sejak dia masih kecil. Meskipun dia bukan ibunya, hubungan mereka memang sangat baik. Biasanya, mereka masih saling berpelukan. Namun, ketika Tian Xi tumbuh dewasa dan menyadari ada yang salah dengan cara Tian Xi memandangnya, King E tidak mau terlalu dekat dengannya. Terkadang, dia tidak bisa menahan godaan dan memeluknya dengan lembut. Namun, hanya itu yang terjadi. Sekarang, King E tidak bisa lagi memberinya pelukan lembut. Chen Jiu melangkah ke istana kemurnian suci lagi. Setelah tidak bertemu Mulan selama beberapa bulan, dia sangat merindukannya. Dia masih sangat peduli dengan Dewi ini di dalam hatinya. Sekarang, dia luar biasa. Dia adalah Kaisar Agung yang paling menonjol di benua Kian Kun. Dia sudah berfantasi tentang betapa Mulan memujanya saat melihatnya. Gadis kecil, "Mari kita lihat apakah kamu tidak akan berlutut di hadapan Kaisar Agungku dan melayaniku dengan baik. Biarkan aku bersenang-senang." Dia membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia baru saja mempermainkan King E yang membuatnya penuh amarah. Dia sangat ingin melampiaskannya. Mencari Mulan, dia bisa meredakan rasa sakit karena cinta dan meredakan api jahat. Tidak diragukan lagi, itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Imajinasi itu indah, tetapi kenyataan sering kali kejam dan tak kenal ampun. Tepat setelah Chen Jiu mengatakan bahwa dia telah datang, dia sama seperti Tian Xi si di awal. Dia juga diperlakukan dingin. Benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya, dia akan berlari ke pelukannya dengan gembira dan bertanya tentang keadaannya. Yang Chen Jiu dapatkan hanyalah jawaban dingin. Maaf, aku sedang menyendiri. Aku tidak punya waktu untuk menemuimu sekarang. Apa gadis kecil? Jangan bilang kau berhubungan dengan Tian Si. Lagi, Chen Jiu benar-benar curiga. Tidak heran Tian Si menatapku dengan bangga. Apakah dia berhasil mendapatkan Mulan? Tiba-tiba, api yang tak bernama muncul di hati Chen Jiu. Dia tidak tahan lagi. Dia memaksa masuk ke Istana Kemurnian Suci dan bersumpah untuk mengungkap semua ini. Ledakan formasi perlindungan istana sama sekali tidak dapat menghentikan Chen Jiu. Dia menerobos pintu dengan arogan dan mendominasi. Dia tidak dapat dihentikan Chen Jiu. Apa kau gila? Mulan ada di istana. Dia sombong dan ramping. Dia menatap Chen Jiu dengan marah. "Apakah Tianzi datang ke sini?" tanya Chen Jiu terus terang, wajahnya penuh dengan kecemburuan. "Jadi kenapa kalau dia melakukannya?" Mulan tidak menyangkalnya. Melihat kecemburuan Chen Jiu, dia merasa sangat bangga. "Sekalipun kau seorang kaisar agung, kau tetap harus berlutut di hadapanku." "Bagaimana itu?" katakan padaku dengan jujur, apakah dia mendapatkan apa yang diinginkannya? "Mulan, aku memperlakukanmu dengan tulus." kau telah mengecewakanku, bukan. Chen Jiu merasa kasihan pada dirinya sendiri. Sudah cukup, berhentilah membayangkan hal-hal seperti itu. Apakah aku, Mulan, wanita seperti itu di matamu? Mulan sangat marah. Dia melotot padanya dan memarahinya. "Tidak, kamu bukan wanita yang mudah, tapi saat kamu mudah, kamu bukan manusia." Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bergumam. "Chen Jiu, jika kau berbicara seperti itu lagi, keluarlah." Mulan marah. Konsekuensinya sangat serius. "Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi." Untuk apa dia datang menemuimu? Chen Jiu dengan cepat mencoba menyenangkannya. Mengapa aku harus memberitahumu? Kata Mulan dengan bangga, "Kamu istriku. Jika kamu bertemu pria lain secara pribadi, kamu harus memberitahuku." Kata Chen Jiu dengan serius, "Pergilah ke neraka. Aku tidak setuju menikahimu. Mulan memarahinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan mengingatkannya. Jika kamu ingin tahu, itu tergantung pada kinerjamu." "Istriku tersayang, kamu sudah bekerja keras. Biarkan aku memijatmu." Chen Jiu mengerti dan segera mencubitnya. Sambil menunggu, dia juga memanfaatkannya. Chen Jiu, kamu sudah menjadi kaisar, tetapi kamu masih saja gegabah. Biar ku beritahu sesuatu. Jika aku gagal kali ini, kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kelalaianmu. Gerutu Mulan pelan sambil menikmati dirinya sendiri. Kegagalan apa? Chen Jiu tentu saja bingung. Perbendaharaan Kian Kun akan segera dibuka. Kaisar telah setuju untuk mengizinkanku masuk dan membiarkanku menyatu dengan tubuh abadi yin tertinggi untuk menerobos ke alam sage. Bagaimana aku bisa menolak permintaan seperti itu? Mulan tidak menyembunyikan apapun dari Chen Jiu saat dia menjelaskan, awalnya, aku berencana untuk diam-diam membawa beberapa harta karun untukmu. Namun, sekarang setelah kau menerobos masuk, jika kau membangkitkan kecurigaan Tian Si dan aku tidak dapat pergi, bukankah harta karun yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan Kian Kun akan berakhir menguntungkan orang lain? Mulan mengeluh berulang kali. Dia menceritakan semuanya kepada Chen Jiu. Ternyata dia tidak ingin bertemu Chen Jiu bukan karena dia tidak ingin bertemu dengannya, tetapi karena dia takut Kaisar akan mencurigainya. Apa? Tubuh abadi Yin tertinggi, menyatu. Ekspresi Chen Jiu tiba-tiba berubah. Mulan, kau terlalu bodoh. Bagaimana kau bisa percaya omong kosong kaisar? Untungnya, kau memberitahuku. Kalau tidak, kau akan dikutuk selamanya. 613. Di Istana Suci Murni, seorang pria dan seorang wanita berdiri bersama dengan akrab, tanpa ada perbedaan apapun di antara mereka. Untungnya, Putra Langit tidak ada di sini. Kalau tidak, jika dia mendengar kata-kata Mulan, dia pasti akan muntah darah dan mati karena marah. Dia baru saja pergi dan Mulan langsung mengkhianatinya. Selain itu, dia bahkan telah mengungkapkan masalah harta karun Kian Kun. Ini benar-benar cukup untuk membuatnya gila. Harta karun Kian Kun adalah andalan terbesar putra langit dalam menghadapi Chen Jiu. Dia tidak pernah menyangka bahwa rencananya yang sempurna akan langsung terungkap oleh Mulan. Tidak ada masalah dengan rencana itu. Satu-satunya masalah adalah hubungan antara keduanya. Kesalahan perhitungan putra langit adalah bahwa ia telah salah memperhitungkan hubungan antara keduanya. Ia berpikir bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki hubungan intim. Ia ya, di mata orang luar, meskipun Mulan dan Chen Jiu adalah sesama murid, mereka juga saingan. Sudah cukup untuk melihat bahwa mereka pernah berkompetisi di arena jenius. Dalam situasi di mana mereka saling bermusuhan, begitu Mulan memiliki kemungkinan untuk maju, dia pasti akan menyembunyikan masalah tubuh Abadi Yin Extreme dan harta karun Kian Kun. Dia lebih baik mati daripada mengungkapkannya. Semua ini awalnya sempurna, namun antara Mulan dan Chen Jiu. Entah sudah berapa kali mereka bersama, meskipun hubungan mereka saat ini tampaknya tidak baik-baik saja. Sebenarnya, hubungan itu ambigu. Mereka tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Dengan hubungan seperti itu, bagaimana mungkin Mulan bisa menyembunyikannya dari Chen Jiu? Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia tidak datang hari ini, dia akan menemukan seseorang untuk memberitahu Chen Jiu di masa mendatang. Apa-apa yang kamu teriakkan, apa maksudmu dengan mengatakan "aku akan jatuh ke dalam kutukan abadi"? Kurasa kau takut aku akan menjadi orang suci terlebih dahulu. Jadi, kau iri padaku, kan? Mulan tidak menanggapi peringatan serius Chen Jiu dengan serius. Ia sama sekali tidak mempercayainya. Kenapa aku harus cemburu padamu? Jangan berpikir aku berpikiran sempit. Oke. Okay. Chen Jiu melotot, sangat tidak puas. Huff. Kalau begitu kamu takut kalau aku sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Putra Langit dan akan dimanfaatkan olehnya, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia memanfaatkanku. Mulan kemudian memarahi dengan getir. Jangan menganggapku sombong. Aku bukan tipe wanita yang akan menjual apapun demi keuntungan. Mulan dengan sikapmu saat ini. Jika kau tidak menemuiku, Tian Si pasti sudah melakukan apa yang kau mau. Tegur Chen Jiu dengan keras, "Chen Jiu, jangan khawatir. Begitu aku menjadi orang suci, selama kamu memperlakukanku dengan lebih baik, aku akan tetap mengakuimu sebagai istriku." Kata Mulan dengan bangga, "Mulan, kau tidak ingin percaya padaku?" tanya Chen Jiu dengan serius. "Ia sedikit sedih, Chen Jiu, kamu belum menjadi suamiku." Aku berhak meragukan kata-katamu. Mulan berkata dengan bangga, kau tidak perlu bersikap seperti itu untuk membuatku takut. Aku, Mulan, bukan anak kecil. Bagaimana kau bisa membuatku takut hanya dengan beberapa kata? Biarkan aku katakan padamu, aku bertekad untuk mendapatkan tubuh abadi yin ekstrim kali ini. Jika memang begitu, kau akan menyatu dengan tubuh abadi yin ekstrim. Chen Jiu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Itu bukan urusanmu. Aku, Mulan, belum menikah denganmu. Mulan menolak dengan tegas. Mulan, jangan konyol. Biar ku katakan yang sebenarnya, tubuh abadi Yin Ekstrim adalah kebohongan yang dibuat oleh Putra Langit. Esensinya adalah sumber bawaan Yin Ekstrim, dan sangat sulit untuk mendapatkan sumber bawaan Yin Ekstrim ini. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelaskan dengan penuh kebencian, Putra Langit ingin memperoleh sumber Yin Ekstrim ini untuk menjadi orang suci yang tiada taraf, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Itulah sebabnya dia ingin kamu menyatu dengannya dan kemudian mengambil alih tubuhmu untuk menyerap sumber Yin Ekstrim ini. Kamu hanyalah alat di tengah-tengah. Apa yang kamu banggakan? Apa, apa yang kau katakan? Putra surga hanya menggunakan aku sebagai alat. Bagaimana mungkin? Mulan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, ini pasti kebohongan yang kau buat. Kau ingin menghentikanku mendapatkan perhatian putra langit. Kau terlalu sombong. Aku tidak akan percaya. Ai, Mulan, penampilanmu hari ini benar-benar mengecewakanku. Chen Jiu menghela nafas dan berkata dengan lemah, sangat sulit bagi seorang pria untuk mendapatkan sumber yin ekstrim bawaan secara langsung, tetapi sangat dekat dengan seorang wanita. Jika ada seorang wanita di tengah sebagai perantara, niscaya akan jauh lebih mudah. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Chen Jiu kata-kata tidak memiliki bukti. Putra Langit Baru saja mengetahui tentang perbendaharaan kian kun. Mengapa kamu tampaknya lebih tahu tentang hal itu daripada dia? Bagaimana aku bisa mempercayainya? Mulan segera mengungkapkan keraguannya yang juga sangat masuk akal. Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa dia mengetahui tentang perbendaharaan kian kun seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Mulan, hubungan kita sudah seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin melihat buktinya? Chen Jiu bertanya tanpa daya. Mereka sudah seperti suami istri. Jika mereka butuh bukti untuk semuanya, itu pasti akan sangat menyedihkan. Jika kepercayaan paling mendasar antara suami dan istri tidak dapat dibangun, bagaimana mungkin ada cinta di antara suami dan istri? Benar sekali, Chen Jiu. Kalau kamu bisa menunjukkan bukti yang meyakinkanku, berarti aku salah. Aku bersedia meminta maaf kepadamu atas kesalahan hari ini. Tapi kalau kamu tidak punya bukti dan hanya bicara asal-asalan di sini, maka aku bisa menolak permintaanmu sepenuhnya. Mulan pun mengajukan syaratnya sendiri. Oh, aku ingin tahu ketulusan macam apa yang terkandung dalam permintaan maaf ini. Tatapan Chen Jiu langsung menatap tubuh halus Mulan dengan niat jahat dan melihat ke atas dan ke bawah. Chen Jiu memutuskan untuk memberi Mulan rasa sakitnya sendiri karena dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk memberitahu Mulan tentang cintanya padanya. Chen Jiu sama sekali tidak menyembunyikan tatapan serakahnya. Kau, kau ingin menangkapku lagi? Bukan, Mulan tersipu malu dan berkata dengan kejam, "Jika kamu bisa memberikan bukti, aku akan melayanimu sampai kamu puas hari ini. Bagaimana? Baiklah, kamu sudah mengatakannya, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan?" Chen Jiu langsung mengangguk, dan wajahnya penuh dengan antisipasi. "Tentu saja, tapi kalau kamu tidak punya bukti, jangan salahkan aku karena mengusirmu." Mulan tidak mau mengakui kekalahan, dan wajahnya penuh dengan kesombongan. "Mulan, kemari dan lihat apa ini." Chen Jiu kemudian melambaikan tangannya dengan lembut dan mengeluarkan sebuah buku harian berwarna merah muda. "Ini adalah Mulan melihatnya dengan curiga, wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, 'Ini adalah buku harian permaisuri Kaisar Langit dan Bumi. Aku tidak percaya hidupnya begitu sepi. Hei, jangan hanya bersimpati padanya, kamu harus memperhatikan poin utamanya.'" Chen Jiu mengingatkannya dan menunjuk pada baris informasi kecil itu. Sumber Yin tertinggi bawaan disempurnakan dari ki Yin tertinggi milik ribuan wanita terkemuka. Namun, karena disempurnakan dengan paksa, mereka akan mengumpulkan semacam roh jahat. Jika seorang pria mencoba mengumpulkannya, dia pasti akan mati di tempat. Sebelum mengumpulkannya, sebaiknya gunakan seorang wanita sebagai media untuk berhasil. Hehe, bagaimana? Sekarang kamu harus mengakui kekalahan dan meminta maaf, kan? Wajah Chen Jiu langsung berubah menjadi senyum jahat. 614. Chen Jiu, bagaimana kamu mendapatkan ini? Tidak mungkin itu palsu, kan? Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga. Palsu, apakah menurutmu aku ini dewa? Kamu baru saja menyebutkan tubuh abadi yin ekstrim, jadi aku membuat buku harian palsu untukmu. Selain itu, ciumlah wewangian ini. Ini sudah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Bagaimana ini bisa palsu? Chen Jiu sangat tidak puas. Mulan, kamu tidak mungkin berpikir untuk menarik kembali kata-katamu, kan? Jangan cemas. Biar aku yang membuktikannya. Mulan tidak bertindak gegabah. Dia mengambil buku harian itu dan membacanya berulang-ulang. Akhirnya, dia menatap Chen Jiu dengan penuh kecurigaan dan bertanya, Chen Jiu, kamu tidak mungkin berselingkuh dengan Ratu Kaisar Langit dan Bumi, kan? Aku, Chen Jiu hampir mati tercekik. Dia menghela napas tanpa berkata-kata dan berkata, Mulan, bukankah kamu terlalu memikirkanku? Selera saya tidak terlalu berat. Bagaimana saya bisa membuat kerangka itu? Huff, jadi kamu masih ingin melakukannya. Tegur Mulan. Tidak, teriak Chen Jiu dengan nada kesal. Tian Xi yang tercela, kau benar-benar menggunakan rencana jahat ini untuk melawanku. Kalian benar-benar bukan orang baik. Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Tiansi. Dia akhirnya melihat warna aslinya. Hei, Mulan, aku orang baik. Kalau bukan karena aku kali ini, kau pasti sudah dirusak oleh Tiansi. Apa kau tidak akan berterima kasih padaku dengan pantas? Chen Jiu terus mengambil pujian. Meskipun kamu bukan orang baik, kali ini aku benar-benar berhutang budi padamu. Katakan padaku, kamu ingin bermain seperti apa? Aku akan bermain denganmu. Wajah Mulan tiba-tiba memerah. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal itu dengan Chen Jiu. Mulan sudah sangat mengenalnya dan semakin menantikan perasaan ini. "Mulan, bisakah kau tidak bersikap begitu kejam? Aku benar-benar orang baik," Chen Jiu berkata dengan serius. "Orang baik? Bukankah kamu sama dengan Tian Si? Mereka semua ingin aku melakukan hal semacam itu. Jika kamu orang baik, maka jangan lakukan hal semacam itu." Oke. Okay. Mulan memutar matanya dan sangat gigih tentang hal ini. "Kau, jika kau tidak ingin melakukannya, maka jangan lakukan itu. Apa kau benar-benar berpikir aku peduli?" Chen Jiu marah, tetapi ia menahan keinginannya di dalam hatinya. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Kau pikir aku tidak mengenalmu? Kenapa kau masih mengamuk padaku saat Mulan berbicara? Tubuhnya yang suci dan murni tidak dapat menahan diri untuk tidak menempel pada Chen Jiu. Dia bersandar ke pelukannya dan bergumam, "Aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Apakah kamu berpikir untuk menekanku? Tidak, jangan seperti ini. Aku orang baik." Chen Jiu menolak mengakuinya. Dia hanya ingin menarik garis batas antara dirinya dan Tian Xi. "Chen Jiu, aku tidak akan membiarkanmu menjadi orang baik. Bisakah kamu menjadi orang jahat?" Mulan mengangkat kepalanya dan berkata dengan genit, "Tidak, aku tidak ingin menjadi orang jahat. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menjadi lebih percaya diri dan bangga. Melihat penampilan Mulan, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia juga sedang ingin berhubungan seks?" Mulan telah berulang kali dieksploitasi oleh Chen Jiu. Dia telah menjadi wanita sejati. Jika dia tidak memiliki harapan untuk hal semacam itu, maka dia bukanlah wanita normal. "Kamu orang jahat, kamu orang jahat. Jika kamu mengakuinya, aku akan membiarkanmu menciumku." Bagaimana? Mulan mengerutkan bibirnya dan merayunya dengan menggoda. Apa bagusnya menciummu? Aku tidak akan menciummu. Chen Jiu mengerutkan bibirnya dan menolak mengakui kesalahannya. Kamu, kamu benar-benar tidak mau menciumku. Kamu harus tahu bahwa di dunia ini ada banyak pria yang ingin menciumku. Mulan marah dan mulai membuat keributan. Siapapun yang ingin menciumku, silakan menciumku. Pokoknya, aku tidak akan menciummu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kamu, jangan memaksaku. Jika kamu tidak menciumku, aku akan berteriak. Mulan mengancam, "Teruslah berteriak! Jika kau tidak tahu malu, maka teruslah berteriak!" Chen Jiu memprovokasi dengan wajah penuh ketidakpercayaan. "Baiklah, kaulah yang memaksaku melakukan ini!" Mulan marah. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menaklukkan pria kecil ini. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak ke arah luar istana, "Hei, apakah masih ada pria yang hidup? Jika kau bisa mendengarku, cepatlah dan datanglah! Aku akan membiarkanmu menciumku secara gratis!" "Hei, apa kamu gila?" Chen Jiu benar-benar cemas kali ini. Bagaimana? Apakah kau ingin peri ini pergi ke pintu dan menunggu orang-orang itu berbaris untuk menciumku? Kata Mulan dengan bangga. Dasar jalan tak tahu malu. Kau milikku. Tak seorang pun boleh menyentuhmu kecuali aku. Chen Jiu benar-benar cemas. Melihat penampilan Mulan yang gila, dia benar-benar khawatir dia akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jika seorang pria menahan diri terlalu lama, ia akan melihat seekor babi sebagai kecantikan. Jika seorang wanita menahan diri terlalu lama, ia akan melihat semua pria sebagai pangeran tampan. Chen Jiu tidak berani mengambil risiko. Ia tidak mampu mengambil risiko. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencium Mulan saat itu juga dan menaklukkannya sepenuhnya. Hem, di bawah mulut besar mereka, sepasang pria dan wanita yang tergila-gila itu saling terikat. Mereka sangat intim dan tidak ingin berpisah sampai waktu yang lama kemudian. Chen Jiu, aku bukan jalang. Mulan dengan takut-takut membela diri. Aku tahu, kamu istriku. Tapi di masa depan, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti itu lagi. Jika seorang pria datang, bagaimana kamu ingin aku menghadapinya? Chen Jiu mengingatkan dengan serius. "Mem, aku tahu." Mulan mengangguk patuh dan berkata dengan malu-malu, "Biarkan aku melayanimu dengan baik." "Kalau begitu, apakah aku orang baik?" Chen Jiu mengangkat topik lama lagi. "Kamu orang baik." Mulan akhirnya menyerah. "Begitulah kira-kira." Chen Jiu mengangkat kepalanya dengan bangga dan memerintah dengan santai, "Beri aku satu putaran dulu." "Mem," Mulan malu-malu, tetapi mereka berdua benar-benar akrab satu sama lain. Dia berlutut dengan lembut di depan Chen Jiu dan memberinya kenikmatan tingkat tinggi. Ketika tangannya yang seperti batu giok melepaskan kekuatan yang kuat, dia terkejut. Mem? Apakah? Apakah ini nyata? Apa kau tidak tahu apakah itu nyata atau tidak? Chen Jiu menjelaskan sambil memutar matanya. Kau pasti takut, bodoh. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong padaku. Chen Jiu, kamu orang baik. Jangan lakukan itu, oke? Wajah Mulan penuh dengan kekhawatiran. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Sekarang sudah terlambat, kamu harus menunggu sampai aku puas. Chen Jiu, lepaskan aku. Lihat aku, aku bahkan tidak bisa menggigitmu. Mulan membuka mulutnya dan memberi isyarat. Dia sangat malu-malu. Saya kira tidak demikian, Chen Jiu berbicara sederhana. Dia langsung berbicara berdasarkan fakta. Dia menegakkan pinggangnya dan langsung menusuk Mulan. Em, Mulan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa memutar matanya dan menatap Chen Jiu. Matanya penuh dengan niat untuk memohon belas kasihan. Oke, okay, berhenti berpura-pura. Cepat mulai! Chen Jiu sama sekali tidak mempercayainya. Dia sangat mengenal karakter Mulan. Zizi benar saja, Mulan melotot beberapa kali dan mulai sendiri. Di awal pelayanan, semua jenis keterampilan digunakan. Chen Jiu tidak perlu mengatakan apa-apa, Mulan melakukannya dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, Chen Jiu mulai menikmatinya. Mulan akhirnya bisa melepaskannya. Dia menelan sesuatu, itu merah dan bengkak. Dia tampak semakin menggoda. Chen Jiu, apakah kamu akan menghancurkanku selanjutnya? 615. Jangan khawatir, aku akan bersikap lembut. Chen Jiu menghiburnya dan menarik Mulan dari tanah. Tangannya yang besar meluncur turun dari pakaian putihnya dan melepaskannya satu per satu. Dia sangat pemalu, tubuhnya anggun, dan kulitnya seputih giok lemak kambing. Dia suci dan murni, dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Chen Jiu, berhentilah melihat. Mulan merasa malu dengan tatapan mata Chen Jiu yang berapi-api. "Cek cek, Mulan, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, kulitmu jadi semakin sensitif." Chen Jiu memujinya sambil menggerakkan tangannya untuk buang air. Dan kaki-kakinya yang indah ini, sangat panjang dan indah. Aku sangat menantikan kecantikannya saat ia mekar untukku nanti. Chen Jiu, tolong ampuni aku. Ayo, Mulan tidak tahan lagi dan tubuhnya yang harum bergetar. Mulan, peri yang bermartabat dan suci, dianggap sebagai dewi oleh banyak orang. Dia adalah kekasih impian mereka dan diabadikan di hati mereka. Namun sekarang, di tangan Chen Jiu, dia bersedia menjadi mainan. Dia membiarkannya menggodanya dan bermain dengannya. Itu sangat menyenangkan. Betapapun cantiknya seorang wanita, dia tetap membutuhkan seorang pria. Itulah hukum surga dan itu tidak dapat ditolak. Oh, akhirnya, Chen Jiu tidak membiarkan Mulan menunggu terlalu lama. Dia akhirnya mendapatkannya lagi. Merasakan kehangatannya, dia sangat bangga dan riang. Dia memiliki wajah bak peri dan tubuh yang berkilau dan sempurna. Dia hanyalah versi yang ditingkatkan dari Dewi di hati Chen Jiu. Dia tanpa celah. Chen Jiu, kamu harus bersikap lembut. Aku tidak ingin tidak bisa keluar dari pintu di masa depan. Mulan sedikit mengernyit. Dia sangat senang sejak awal. Kalau begitu, kamu saja yang melakukannya. Ini seharusnya baik-baik saja, kan? Chen Jiu berkata sederhana. Dia berbaring di tanah dan menyerahkan inisiatif kepada Mulan. Baiklah, pada saat ini Mulan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa memutar pinggangnya yang kecil dan menunggu pria ini. Pada saat yang sama, dia juga membawa dirinya ke kolam negeri dongeng yang tak terbatas. Setelah beberapa saat, Mulan berteriak, "Dia tidak tahan lagi!" Dia meringkuk di samping pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh rasa terima kasih. Chen Jiu, terima kasih telah membantuku mengungkap rencana Tian Kalau tidak, aku pasti akan dimanfaatkan di perbendaharaan Qian Kun. Apa, kau tidak berencana untuk masuk bersamanya, kan? Chen Jiu terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku sudah berjanji padanya, bagaimana mungkin aku tiba-tiba mengingkari janjiku. Selama aku berhati-hati, aku tidak akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, Mulan berkata dengan tegas, "Lagi pula, dia menggunakan segala cara untuk merencanakan melawanku. Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Jika aku tidak mengambil beberapa hartanya, bagaimana aku bisa menjadi orang yang baik?" "Kamu, Mulan, jangan bermain api. Kalau kamu tidak hati-hati dan membiarkannya lolos begitu saja, apa yang harus aku lakukan?" Chen Jiu memprotes dengan serius. "Aku bisa memberimu harta apapun yang kamu inginkan. Apa itu tidak cukup? Eh, jangan bergerak! Aku tidak mampu menggunakan harta karunmu." Mulan memutar matanya dan berkata, Aku terutama ingin membalas dendam pada Tian Dia benar-benar berani merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku. Aku harus membuatnya membayar harganya. Mulan, aku akan membantumu membalas dendam. Jangan pergi bersamanya, oke? Okay, kata Chen Jiu dengan cemas. Tidak, aku harus ikut perjalanan ini. Mulan tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras untuk ikut. Ada beberapa hal yang tidak dikatakan, Mulan. Meskipun balas dendam adalah salah satu alasan mengapa dia begitu gigih, alasan utamanya adalah karena dia khawatir Tian Si akan mendapatkan warisan Kaisar Langit dan Bumi dan melambung ke langit, yang akan merugikan Chen Jiu. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengikutinya dan memberinya pukulan mematikan pada saat yang tepat. Mulan adalah wanita yang sombong. Ada beberapa hal yang hanya ingin ia lakukan dan tidak ingin ia bicarakan. Ia tidak ingin pria ini memandang rendah dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri dan bisa memikul sebagian tanggung jawabnya. Namun, jika Mulan tidak mengatakannya, maka Chen Jiu akan lebih cemas. Kecemasan ini membuatnya marah. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar lagi. Mulan, jangan bilang kau punya pikiran lain tentang Tian Xi. Pikiran apalagi yang saya miliki. Aku sudah seperti ini denganmu. Apalagi yang bisa kupikirkan tentangnya. Mulan memutar matanya dan berkata, tidak bisakah kau bersikap curiga dan cemburu seperti itu. Aku cemburu. Ada apa? Mungkinkah kamu bisa melakukannya dan tidak membiarkanku mengatakannya? Chen Jiu berkata dengan penuh kebencian, "Apakah keberencanaan untuk menunggu Tian Si berhasil dan terbang bersamanya? Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja." "Kamu tidak masuk akal, Chen Jiu, tidak bisakah kamu sedikit percaya diri?" Mulan melotot penuh kebencian padanya. Dia sangat marah. Terkadang, dia sangat mendominasi dan percaya diri, tetapi terkadang, dia kekanak-kanakan dan konyol seperti anak kecil. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin pria yang sama bisa begitu berbeda. "Apa? Kamu bilang aku tidak masuk akal?" Kamu, kamu masih memikirkan kebaikan Tian Si. Chen Jiu langsung menjadi lebih marah. Aku sedang memikirkannya, apa salahnya? Mulan marah dan membalas tanpa mempertimbangkan beratnya masalah tersebut. Apa yang salah? Aku ingin menaklukkanmu sepenuhnya dan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Dalam hidupmu, kau hanya bisa memilikiku. Kau tidak boleh memikirkan pria lain. Pikirannya yang sombong muncul kembali. Chen Jiu memutuskan untuk memberikan Mulan sedikit kekuatannya agar dia tidak memikirkan pria lain di masa depan. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Jangan lakukan itu. Kamu benar-benar binatang buas. Mulan merasa bahwa dia didorong oleh Chen Jiu dan merasakannya lebih dalam. Dia segera menolak. Mulan, aku pria sejati. Aku ingin kau tahu bahwa Tian Si tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Chen Jiu mulai bergerak dengan gila. Dia hanyalah robot manusia. Kuat dan mengejutkan, Mulan melayang antara hidup dan mati. Dia koma. Wajahnya begitu bahagia sehingga dia tidak bisa membedakan utara dari selatan. Chen Jiu, aku akan mati. Aku benar-benar akan mati karenamu. Mulan terus-menerus menyalahkannya. Dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu apakah kamu masih berani memikirkan Tian Si? Chen Jiu bertanya dengan bersemangat. Aku, aku tidak berani. Aku tidak berani. Aku hanya berbohong padamu. Aku tidak benar-benar memikirkannya. Pada saat ini, Mulan tidak berani lagi bersikap keras kepala. Huff, begitulah kira-kira. Chen Jiu merasa puas. Dia berhenti menyerang Mulan dan segera mengakhiri serangannya. Dia sangat lelah sehingga dia naik ke atas tubuhnya dan meminta maaf sedikit. Maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Dasar bajingan! Kenapa kau begitu gembira saat aku menyebut Tiansi? Kalau aku tidak memohon belas kasihan, aku pasti sudah dimanja sampai mati olehmu. Sambil menyalahkannya, wajah Mulan dipenuhi dengan rasa puas dan bahagia. Jelas bahwa dia sangat menikmatinya. Naga memiliki sisik terbalik yang tidak dapat disentuh. Kau adalah sisik terbalikku, Tianzi tidak dapat disentuh. Kau juga tidak dapat melawanku. Apakah kau mengerti? Chen Jiu berkata dengan nada mendominasi dan tidak masuk akal. Dia tidak mengizinkannya untuk menolak. Aku tidak peduli, pokoknya. Aku akan pergi ke rumah harta karun Kian Kun kali ini. Mulan masih keras kepala. Kamu masih berani bersikap keras kepala. Apa kamu tidak takut aku akan menghukummu lagi? Chen Jiu menatapnya dengan marah. 616. Chen Jiu, kurasa kau harus percaya padaku. Jika kau bahkan tidak percaya pada wanitamu sendiri, maka kau tidak mungkin bisa menjagaku selama sisa hidupku, kan? Bibir merah Mulan bergetar. Dia buru-buru menghiburnya. Dia benar-benar takut akan hukuman bahagia lainnya. Ini, kalau begitu kau harus bersumpah. Chen Jiu berkata dengan jujur, "Aku akui bahwa aku berpikiran sempit karena aku tidak bisa menoleransi wanitaku bersama pria lain. Kau lebih seperti orang yang berpikiran sempit. Jangan anggap kami wanita jahat. Aku, Mulan, bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh sembarang pria." Tegur Mulan sambil memutar matanya, "Kamu tidak bermaksud begitu, tetapi bukan berarti orang-orang itu tidak punya pikiran buruk." Chen Jiu langsung berkata, "Selama kamu tidak pergi, aku bisa menjadikanmu orang suci. Bagaimanapun, itulah tujuan terbesarmu. Bagaimana menurutmu?" Apa seorang suci, kamu maksudmu? Mulan terkejut, tentu saja benar. Bagaimana menurutmu? Kata Chen Jiu dengan percaya diri, "Tidak, aku tidak peduli apakah aku menjadi orang suci atau tidak. Kali ini aku harus pergi ke rumah harta karun kian kun." Mulan menggelengkan kepalanya, masih bertekad, "Kau, kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak punya pikiran lain tentang Tian Xi?" Chen Jiu melotot, "Sangat tidak puas, tidak kau percaya padaku." Mulan melotot, "Tidak mau bicara apa-apa." Lagi pula, dia tidak benar-benar membantu Chen Jiu, dan dia tidak mau mengambil keuntungan terlebih dahulu. Lagi pula, kalau laki-laki ini tahu kalau dia begitu mengkhawatirkannya, bukankah dia akan begitu sombong? Huff, aku tidak bisa membiarkan dia bersikap sombong. Aku tidak percaya padamu, Chen Jiu menggelengkan kepalanya, jelas tidak mengerti. Lupakan saja jika kau tidak percaya padaku. Kau bisa pergi, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Mulan melotot padanya, mengeluh dengan sangat. Meninggalkan, kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Bagaimana mungkin Chen Jiu sangat marah dan berkata dengan penuh kebencian, "Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mengubah pikiranmu hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan melakukan hal bodoh!" Mulan memperingatkan dengan takut, "Aku masih main-main. Mari kita lihat apakah kau masih tidak akan memohon belas kasihan." Selagi Chen Jiu berbicara, dia sekali lagi mengangkat sepasang kakinya yang merah muda dan ramping, dan memulai serangannya yang tak ada habisnya. Ah! Kau ingin membunuh seseorang? Mulan berteriak dengan gila, terjerumus dalam kebingungan dan kebahagiaan yang tak berujung. "Mulan, aku akan membiarkanmu pergi asalkan kau berjanji padaku. Bagaimana menurutmu?" tanya Chen Jiu dengan nada mendominasi. Dia hanya menunggu jawaban Mulan. Sayangnya, kali ini Mulan bertekad untuk tidak menyerah padanya. Pada akhirnya, dia pingsan dengan bahagia. "Kau melihat betapa teguhnya Mulan menolak untuk mengakui kekalahan, bahkan setelah pingsan, Chen Jiu benar-benar tidak dapat mengerti." Karena dia tidak peduli dengan kebaikan Tian lalu mengapa dia bersikeras memasuki perbendaharaan Qian Kun? Mungkinkah dia menginginkan semacam harta karun? Tapi bukankah lebih baik memberinya senjata suci kualitas terbaik daripada yang lainnya? Tidak dapat mengerti, Chen Jiu tidak menghukum Mulan lagi dan meninggalkannya. Melihat tubuhnya yang memerah dan lemas, dia juga merasa sangat kasihan padanya. Seorang peri yang bermartabat dan suci telah kehilangan semua ketenangannya setelah dirusak oleh Chen Jiu, namun dia bahkan lebih menggoda dan menggoda. Dilihat dari senyum di wajahnya saat dia tidur, dia pasti sangat bahagia sehingga dia lupa tentang rumah. Pada akhirnya, Chen Jiu menutupinya dengan selimut. Dia hanya bisa menuruti perilakunya, tetapi dia masih khawatir. Dia melemparkan inti naga langit dan bumi dan senjata suci, sambil mendesah pelan. Mulan, ku harap kau tidak mengecewakanku, karena aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Huh, Chen Jiu menghela napas berat dan pergi tanpa daya. Menyiksa Mulan seperti ini jelas bukan niatnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Sang Kuang dan yang lainnya. Aku harus pergi menemui mereka di luar Istana Kemurnian Suci. Chen Jiu langsung memikirkan kehidupan dan kematian saudara-saudaranya. Untungnya, beberapa dari mereka tidak berlarian. Sebaliknya, mereka berkultivasi dengan marah di istana. Ketika mereka mendengar teriakan Chen Jiu, masing-masing dari mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berlari di depan Chen Jiu. "Ayo, kita kembali ke istanaku dan bicara pelan-pelan." Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Chen Jiu membawa mereka kembali ke kediamannya di Wenshing. Mereka duduk di sebuah pavilion di tengah ladang bunga. Bos, Anda terlalu jahat. Bagaimana bisa Anda tidak membiarkan kami bertempur di garis depan untuk Anda ketika Anda ingin mendirikan negara? Zhang Xinran si gendut langsung mengeluh. Cukup, dasar gendut. Kalau aku biarkan kau pergi, kau akan dibantai seperti babi oleh negara lain. Zhang Kuang membujuk, lalu berkata dengan malu, Maaf, bos. Kami tidak berguna dan tidak dapat membantu Anda menyelesaikan masalah. Bos sekarang adalah kaisar yang sangat hebat, nomor satu di benua Qiankun. Dia benar-benar duduk di sini bersama kita. Ini adalah berkah dari delapan kehidupan. Li Xiao Yao mendesah, terharu dengan kebaikan itu. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan hati bos selama sisa hidup kami. Wang Bao mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, matanya dipenuhi air mata. Menerobos benua Qian Kun, melintasi timur, barat, utara, dan selatan, menghancurkan istana para dewa, menembus langit. Kebangkitan naga sejati akan menghalangi negara-negara lain. Kekaisaran darah naga pasti akan bersinar terang dan menyatukan benua Qian Kun akan segera terjadi. Baiklah, bolehkah aku mengatakan beberapa patah kata? Chen Jiu menghentikan mereka untuk terus menyanjungnya. Dia menatap mereka berempat dengan serius dan berkata, "Persaudaraan berlangsung seumur hidup. Meskipun kalian masih sangat lemah sekarang, aku selalu menantikan pertumbuhan kalian. Apakah kalian mengerti?" Dia tidak mengizinkan mereka berempat ikut serta dalam pertempuran karena dia khawatir akan keselamatan mereka. Dalam pertempuran antara para Saint dan bentrokan senjata suci, mengingat level mereka saat ini, mereka akan langsung musnah. "Bos, kami mengerti niat baik Anda." Kami juga telah berkultivasi dengan gila-gilaan. Lihat saya, berat badan saya turun akhir-akhir ini. Zhang Xinran angkat bicara, wajahnya penuh rasa terima kasih. Bos, bakat kami terlalu rendah. Kami belum menjadi orang suci. Kami benar-benar mengecewakanmu, kata Wang Bao dengan malu. Baiklah, jangan salahkan diri kalian. Kalian sudah melakukannya dengan sangat baik. Grandmaster tingkat ketujuh, tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Jika kalian bukan jenius, maka tidak akan ada lagi jenius di benua ini. Chen Jiu menatap mereka dengan rasa puas. Dia juga cukup puas dengan teknik kultivasinya yang menantang surga dan kemarahan mereka yang tiada habisnya. Kemajuan mereka juga sangat mencengangkan, Bos. Apakah itu benar? Apakah kita benar-benar jenius? Setelah menerima pujian Chen Jiu, Zhang Xinran segera mulai merasa puas diri. Si gendut, apa kamu benar-benar merasa gendut? Yang lain memutar mata mereka dengan jijik, tetapi mereka jelas senang. Kerja keras mereka dalam berkultivasi akhirnya diakui oleh Chen Jiu. Hal ini membuat mereka lebih bahagia daripada saat mereka menjadi orang suci. Chen Jiu, apakah kalian semua di sini? Tepat saat mereka asyik mengobrol dan saling mengolok, sebuah sapaan yang jelas tiba-tiba menarik perhatian mereka. Itu adalah Zhao Lianer. Dia benar-benar berinisiatif untuk datang ke Chen Jiu. Apakah itu karena gurunya, Yi Meng? 617. Dia bagaikan bunga teratai surgawi yang lahir di dunia fana. Dia murni dan tanpa celah. Kecantikan Zhao Lianer langsung menarik perhatian semua orang. Tuan muda, apakah Anda punya waktu? Zhao Lianer juga merasa sedikit malu di bawah tatapan mata orang-orang ini. Dua rona merah muncul di wajah cantiknya, membuatnya tampak semakin menawan. "Iya, bos punya banyak waktu, Kakak Ipar. Kamu sudah lama tidak bertemu bos. Kamu harus berkumpul dan berbicara dari hati ke hati dengannya," Zhang Xinran segera menjelaskan. "Dasar gendut, Kakak Ipar tanya kamu ya, kau hanya setuju begitu saja?" Zhang Kuang melotot padanya dan memberi ceramah. "Benar sekali, senang bertemu denganmu, Kakak Ipar. Di masa depan, kami, para saudara, harus bergantung padamu untuk menjaga kami." Wang Bau buru-buru menyapanya dengan nada menyanjung. Kakak ipar, seleramu memang bagus. Kau telah jatuh hati pada bos kita. Jika aku seorang wanita, aku pasti sudah berselingkuh dengan bos kita sejak lama. Li Xiaoyao berkata tanpa berpikir. Kau mendengar kata-kata mereka. Wajah Zhao Lian'er memerah. Dia tidak bisa menjawab. Ahem, kalian, Lian'er datang mencariku. Kenapa kalian begitu bersemangat? Pada saat ini, Chen Jiu akhirnya berbicara. Dia memukul mereka satu persatu dengan tongkat dan berteriak dengan tegas. Sekarang saatnya bos mengunjungi keluarganya. Mengapa kalian tidak kembali dan berkultivasi? Beraninya kalian pamer di hadapanku dengan kultivasi kalian yang lemah? Apa kalian tidak tahu malu? Ya, 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 bos, Anda benar. Kami akan kembali sekarang dan berkultivasi. Kami tidak akan menunda. Beberapa dari mereka menerima perintah itu dan meninggalkan halaman satu demi satu. Para pelacur di depan saudara-saudara, bos, ini adalah Lian, Er. Ini adalah peri roh kosong yang agung. Apakah kalian pikir dia benar-benar ditekan oleh bos kita? Di luar halaman, Zhang Xinran merasa iri. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Peri ethereal itu murni dan suci, dia hanyalah peri dari dunia fana. Bagaimana dia bisa dinodai? Ini tidak bisa ditoleransi. Wang Bao menegur dengan serius. Betapapun cantiknya seorang wanita, dia tetap harus menikah. Sesuci apapun seorang wanita, dia tetap akan ditandai oleh seorang pria. Aku yakin bos itu akan berhasil. Kata Li Xiaoyao dengan wajah penuh harap. Hei, ku bilang, simpan saja. Beraninya kau membicarakan bos dan adik ipar di sini? Kurasa kalian tidak ingin hidup lagi, iya? Zhang Kuang menegur dengan serius, wajahnya penuh ketidakpuasan. Cukup, Zhang Kuang, apa kau tidak penasaran? Apa kau tidak iri? Zhang Xinran memutar matanya. Ahem, tidak ada gunanya bagi kita untuk memikirkannya, jadi jangan pikirkan itu. Beberapa hal pasti akan menimbulkan masalah jika kita mengatakannya dengan lantang. Jika bos tahu bahwa kita memikirkan kehidupan pribadinya, apakah menurutmu kita akan bersenang-senang? Zhang Kuang menjelaskan dengan canggung dan serius. Sambil menundukkan kepala, beberapa dari mereka jelas setuju. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan bubar satu persatu. Meskipun mereka tidak berani berpikiran buruk tentang Zhao Lianer, namun di sini adalah tabu untuk membicarakan kehidupan intim Chen Jiu dan Zhao Lianer. Perlu diketahui bahwa Chen Jiu sekarang adalah seorang kaisar agung dan dilarang membicarakannya seperti ini. Di rumah Wen King, setelah mengantar saudara-saudaranya, Chen Jiu tidak mengecewakan. Dia langsung memeluk tubuh Zhao Lianer yang murni dan lembut, dan memanfaatkannya dengan tangannya yang besar. Sangat nyaman, Lian Er. Apakah kamu merindukanku lagi? Aku benar-benar minta maaf soal terakhir kali. Suan Ling itu hanya mencari masalah. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Chen Jiu membelai Zhao Lian, er sambil meminta maaf atas terakhir kali. Eh, Tuan Muda, jangan menggodaku. Aku belum pulih dari cedera terakhir kali. Zhao Lian, er cemberut genit. Wajahnya kemerahan, dan dia sangat menawan. Di mana lukanya? Coba kulihat. lihat. Apakah di sini? Chen Jiu bingung. Tiba-tiba dia mengintip dan bertanya dengan khawatir. Oh, Zhao Lian, er sedikit gemetar. Dia mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Oh, lalu apakah di sini? Chen Jiu bertanya lagi sambil membelai kaki Zhao Lianer yang ramping dan indah dengan tangannya yang lain. Jangan, tidak ada di sini juga. Zhao Lian, er gugup. Dia cepat-cepat menjepit kakinya rata-rata dan menjawab dengan lemah. Lalu di sini, Chen Jiu tidak menahan diri. Dia meraih dan mencubit pantatnya yang kencang lagi. Ah, tidak, tidak. Zhao Lianer gemetar beberapa kali. Dia sangat sensitif saat ini. Dengan cara ini, di bawah perhatian Chen Jiu, seluruh tubuh Zhao Lian, R diserang. Seluruh tubuhnya diejek oleh Chen Jiu. Sekali lagi, dia melunak dalam pelukannya, terengah-engah dan mengerang. Dia sangat menawan. Untungnya, Zhang Kuang dan yang lainnya tidak melihat kejadian ini. Kalau tidak, mereka pasti akan terkejut. Peri ethereal yang bermartabat itu dianggap sebagai kekasih impian banyak orang. Mereka tidak bisa tidak menghujat temperamennya yang halus dan murni. Namun sekarang, dia benar-benar dipermainkan oleh Chen Jiu dan melupakan dirinya sendiri. Oh, bukan keduanya. Kalau begitu, di sini kan Chen Jiu akhirnya menggeser tangannya ke perut bagian bawah wanita itu dan meraih ke suatu tempat misterius. Ah, Tuan Muda, pada saat ini Zhao Lian er berteriak, "Dia menutup matanya dan sangat terpesona!" Setelah beberapa saat, Zhao er membuka matanya dengan gembira. Dia menatap Chen Jiu dan memohon, "Tuan Muda, tolong ampuni aku dulu. Aku benar-benar tidak tahan lagi padamu, Lian er. Aku baru saja menyentuhmu, dan kau sudah melakukannya. Bukankah ini terlalu sensitif?" Tegur Chen Jiu sambil tersenyum tipis. Tuan muda, terakhir kali saya disakiti olehmu. Jiwa saya masih lemah. Bagaimana saya bisa menahan siksaanmu? Zhao Lian, Er mengeluh sedikit, tetapi itu tidak diragukan lagi membuat Chen Jiu sangat senang. Baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu beristirahat sebentar. Jangan bergerak, Chen Jiu merasa puas. Dia memeluk Zhao Lian Er dan bertanya, karena kamu tidak ingin melakukannya lagi, mengapa kamu datang kepadaku? Aku, Zhao Er terkesiap dan tak dapat menahan diri untuk mengeluh, Apakah menurutmu aku seperti dirimu, memikirkan hal semacam ini sepanjang hari? Baiklah, Lian Er, aku minta maaf. Anggap saja aku telah berbuat salah padamu. Oke, okay. kau adalah peri ethereal yang tidak ternoda oleh urusan duniawi. Kau bahkan tidak peduli dengan masalah antara pria dan wanita. Apakah itu tidak apa-apa? Tuan muda, jangan bersikap sarkastis. Lihatlah bagaimana saya telah ditipu oleh Anda. Aku datang ke sini kali ini karena aku benar-benar punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Wajah Zaul Lianer tampak lembut dan dia bertingkah seperti anak manja. Oh, ada apa? Tanya Chen Jiu. Tuan muda, apakah Anda masih memiliki labu yang ekstrim? Zhao Lian, R bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, benda ini adalah harta karunku. Benda ini selalu ada di sana. Chen Jiu langsung berkata dengan penuh semangat, Lian, R, apakah kamu menginginkan ramuan keabadian lagi? Bukan aku yang menginginkannya, tapi tuanku yang menginginkannya, Zhao Lian, R menjelaskan, sambil menatap Chen Jiu sekilas, namun mendapati bahwa ekspresinya sangat rumit. 618 apa tuanmu ingin Chen Jiu terkejut dan langsung menjadi sedikit tercengang? Pada saat yang sama, dia sangat gembira karena Tuan Zhao Lianer adalah peri ilusi yang telah terkenal sejak lama. Siapa yang tidak akan memikirkannya? Meskipun Chen Jiu belum pernah melihatnya sebelumnya, reputasinya tidak sia-sia. Chen Jiu dapat sepenuhnya membayangkan bahwa peri fantasi akan menjadi kecantikan kelas atas. Sekarang, wanita secantik itu benar-benar berinisiatif untuk meminta cairan abadi miliknya. Bagaimana mungkin dia tetap acuh tak acuh? Cairan abadi dan labu yang tertinggi hanyalah kebohongan putih yang dibuat oleh Chen Jiu untuk menipu Zhao Lian. Er, sekarang yang benar-benar tidak ia duga adalah bahwa kebohongan ini telah menarik harapan wanita cantik lainnya. Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Chen Jiu benar-benar tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah hal seperti itu benar, Tuan Muda? Apa maksudmu? Apakah Anda enggan berpisah dengannya? Zhao Lianer melihat perubahan ekspresi Chen Jiu dan tidak mengerti pikiran terakhirnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk terus bertanya, "Tuan muda, saya tahu ini terlalu tiba-tiba dan saya tahu saya seharusnya tidak membantu orang lain meminta cairan abadi Anda, tetapi tuan saya benar-benar berutang budi kepada saya. Saya tidak dapat mengabaikan perasaannya. Tolong pahami saya." Oke. Okay. "Saya memahamimu." Chen Jiu tercengang dan hatinya juga dipenuhi perasaan campur aduk. Meskipun dia berharap untuk menghubungi Peri fantasi, dia juga sangat khawatir. Apa yang akan dia lakukan jika hal seperti itu terungkap di masa mendatang? Lagi pula, dia bukan lagi kura-kura kecil seperti dulu. Bagaimana dia bisa merasa nyaman menipu wanita cantik seperti ini untuk menutupi kesalahannya? Insiden labu dengan Zhao Lianer juga merupakan pilihan terakhir. Sekarang, jika dia benar-benar menyetujui permintaan seperti itu, Chen Jiu tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia sekarang adalah Kaisar Agung dari generasinya. Dia orang yang benar dan jujur, bahkan jika dia ingin mendapatkan gadis, dia harus menggunakan cara yang tepat. Bagaimana tindakan tercela seperti itu bisa terjadi padanya? Chen Jiu ragu-ragu, tetapi Zhao Lianer semakin cemas. Dia sudah berjanji pada Yi Meng terakhir kali, jika dia tidak bisa melakukan ini, maka dia tidak akan bisa bertatap muka dengan tuannya. Dia akan merasa malu dengan kebaikan tuannya. Tuan muda, tuan bukanlah orang lain. Bisakah Anda memberi saya sedikit muka dan membuat pengecualian? Lagi pula, bukankah kau punya persediaan ramuan abadi yang tak ada habisnya? Apa pentingnya memberikan sebagian kepada guru? Zhao Lianer memohon berulang kali, dia sangat tulus. Hati Chen Jiu sedang kacau, tetapi pada akhirnya, keadilan menang atas pikiran jahat. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk membujuknya secara tidak langsung. Lian, er, efek dari ramuan awet muda belum diverifikasi. Aku pikir lebih baik tidak melibatkan tuanmu dalam hal ini. Jika tidak berhasil di masa mendatang, bukankah dia akan dituduh menipu orang lain? Tuan muda, Anda terlalu khawatir. Tuan saya sudah mencicipi ramuan ini. Dia sangat memujinya. Kalau tidak, dia tidak akan meminta saya untuk membantunya. Zhao Lian, er langsung berkata, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Apa, tuanmu sudah mencicipinya? Bagaimana dia bisa mencicipinya? Chen Jiu melotot. Dia merasa bahwa masalah ini semakin sulit untuk diselamatkan. Saya melihat bahwa kulit guru saya tidak bagus hari itu, jadi saya memberinya beberapa eliksir. Saya tidak menyangka bahwa setelah dia meminumnya, dia terkejut bahwa itu adalah ramuan ajaib. Dia langsung meminta karma saya. Dia ingin bertemu dengan Anda dan meminta eliksir secara langsung. Zhao Lian, Er tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya kepadanya. Apa? Kau berinisiatif memberikannya padanya. Dia benar-benar menyukainya. Chen Ji tercengang. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. "Ya, terakhir kali aku menemuimu untuk membicarakan masalah ini. Siapa sangka kau begitu galak sampai-sampai aku lupa segalanya." Zhao Lianer mengeluh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap genit. "Tuan muda, bagaimanapun, saya sudah berjanji kepada tuan saya sebelumnya. Anda tidak dapat mempermalukan saya. Paling-paling, saya akan menunggu Anda beberapa kali lagi di masa depan untuk membantu Anda menebus kerugian Anda. Bukankah itu cukup?" Mengapa kamu berjanji dasar bodoh? Chen Jiu melotot dan tak kuasa menahan amarahnya. "Tuan muda, saya salah. Kalau Anda punya amarah, Anda bisa melampiaskannya pada saya, tapi Anda tidak bisa menolak saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya pada tuan saya sama sekali." Zhao Lianer mencibirkan mulutnya yang kecil, tampak imut dan memikat. Dia menatap Chen Jiu dengan penuh kerinduan, membuat siapapun tidak mungkin menolaknya. "Hei, Lian Er, maksudmu tuanmu sudah memakannya?" Chen Jiu menghela napas. Dia tidak bisa menolak Zhao Lianer. Dia memperlambat langkahnya dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Di masa mendatang, kamu bisa menyedot eliksir dan memberikannya kepada tuanmu. Apakah itu tidak apa-apa? Permintaan seperti itu setidaknya bisa mengurangi rasa bersalah di hatinya. Chen Jiu merasa bahwa dia juga tidak berdaya karena dia sudah memakannya sekali. Tidak ada bedanya untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Bagaimanapun, dia tidak berinisiatif memberikannya padanya. Dialah yang memintanya untuk memakannya. Bahkan jika itu terungkap di masa mendatang, dia tidak bisa menyalahkannya." Tuan muda. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan menghisapnya sendiri? Dia masih ingin bertemu denganmu. Mengapa kamu tidak menemuinya untuk sementara waktu? Zhao Lianer bertanya lagi, bingung. Aku, aku sibuk. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Chen Jiu mencari alasan. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bilang pada Tuan agar mengizinkannya datang? Zhao Lian Er mengusulkan lagi. Ini, Chen Jiu benar-benar malu. Jangan seperti ini, oke. Okay. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin sekali bertemu dengan tuanku? Zhao Lianer merasa bingung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan muda, tuanku sangat cantik. Temperamennya dan tubuhnya yang halus lebih menonjol dan sempurna daripada milikku. Aku jamin bahwa Anda akan jatuh cinta padanya saat melihatnya. Apa maksudmu seperti itu? Lian, Er, jangan bicara omong kosong. Di matamu, apakah aku orang mesum yang menyukai wanita cantik? Tegur Chen Jiu dengan serius. Oh, tidak. Tapi tuanku benar-benar cantik. Dia tidak akan mempermalukan matamu. Zhao Lian, Er tidak peduli tentang itu dan berkata. Lian, Er, Biar aku pikirkan lagi masalah ini, oke. Okay. Chen Ji mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, jika kamu terburu-buru untuk menyelesaikan tugasmu, maka kamu bisa memberinya beberapa eliksir terlebih dahulu. Tuan muda, Anda sangat tampan, mendominasi, dan menguasai dunia. Kapan Anda menjadi begitu lembut? Apakah kamu tidak berani melihat seorang wanita pun? Zhao Lianer terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, baiklah, sudah diputuskan. Aku akan pergi menemui tuanku sekarang. Kamu tunggu kami di sini. Zhao Lian, R berkata dan segera berlari keluar tanpa memberi waktu bagi Chen Jiu untuk bereaksi. Hei, Lian, R, kembalilah. Jangan membuat masalah. Chen Jiu berteriak, tetapi Zhao Lian, R tidak kembali. Dia tiba-tiba duduk di bangku batu seperti bola kempes dan berkata tanpa daya, Chen Jiu, Chen Jiu, haruskah aku mengatakan bahwa kamu tidak beruntung, atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu beruntung? 619. Tuan, silakan masuk. Di sini, Tuan muda sudah menunggu Anda. Tepat saat Chen Jiu sedang linglung, dia mendengar suara yang jelas. Dia segera menegakkan tubuhnya dan menatap pintu dengan ekspresi serius. Tubuhnya tinggi, proporsional, dan penuh lekuk tubuh yang indah. Rambutnya yang hitam legam terurai di bahunya, semakin memperindah bentuk tubuhnya. Kulitnya seputih salju, memancarkan cahaya tujuh warna. Itu membuat mata orang-orang merasa seperti kabur, seolah-olah dia adalah peri, mulia dan tak terjangkau. Penampilannya cantik alami dan bagaikan mimpi. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan misteri dan kedalaman yang tak berujung. Hanya dengan menatapnya secara langsung, seseorang akan terperangkap dalam dan tidak dapat melepaskan diri dari matanya. Ia, ya, hanya dengan kedipan matanya, temperamen dan wajahnya tampak berubah. Kerutan di dahi dan senyumnya penuh dengan keindahan mimpi yang samar. Rasanya seperti mimpi. Dia bukanlah dewi hatinya, tetapi kekasih impiannya. Apakah ini Yimeng? Benar saja, itu luar biasa. Tatapan mata Chen Jiu tertuju pada sosok itu, tak dapat berhenti. Tuan muda, tuan muda, suara lembut Zhao Lianer akhirnya menyadarkan Chen Jiu dari lamunannya. Ah, Tuan, saya bersikap kasar, jangan salahkan saya. Chen Jiu terbangun, segera berdiri, dan membungkuk pada Yimeng, memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Chen Jiu, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Prestasimu saat ini sudah luar biasa. Sudah sepantasnya aku memberi penghormatan kepadamu. Yimeng tidak berpura-pura. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk meminta bantuan. Dia juga membungkuk kepada Chen Jiu. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang rendahan. Namun, penghargaan Chen Jiu yang tak terkendali tadi membuatnya merasa sedikit malu. Saat ini, wajahnya sedikit memerah. Baiklah, kalian tidak perlu bersikap sopan. Kita semua adalah keluarga. Zhao Lian, Er tidak terbiasa melihat ini dan segera mencoba membujuk mereka. Iya, guru, kita semua adalah keluarga. Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Chen Jiu juga berteriak. Hal ini membuat Yimeng memutar matanya ke arahnya, seolah berkata, siapa keluargamu? Guru, apakah menurutmu Chen Jiu adalah orang baik? Pertanyaan Zhao er selanjutnya benar-benar mengungkap pikirannya sendiri. Ternyata, Alasan dia bersikeras menarik Yi Meng adalah untuk memamerkan pria yang ditemukannya. Gadis mana yang tidak punya sedikit kesombongan. Prestasi dan status Chen Jiu saat ini sudah cukup untuk disebut sebagai pria paling memukau di seluruh benua. Bisa menjalin hubungan dengannya, gadis manapun akan merasa bangga karenanya. Yi Meng diam-diam melotot ke arahnya. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan mereka bahkan belum saling mengenal, namun dia sudah bertanya apakah itu baik-baik saja. Bukankah ini memaksaku untuk berbohong? Sekarang dia punya permintaan untuknya. Dia hanya bisa buru-buru memujinya untuk memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Aku khawatir Kaisar Agung Darah Naga di masa lalu tidak lebih dari ini. Saya tidak berani, saya tidak berani. Terima kasih, guru. Atas pujian Anda, Chen Jiu cukup rendah hati. Tidak masalah kau layak menyandang gelar Kaisar Agung Naga di antara manusia sambil mengagumi Chen Jiu. Yi Meng berkata, "Chen Jiu, Lianer sangat sederhana. Aku bisa melihat bahwa dia sangat menyukaimu. Dia takut tidak akan menikahi siapapun selain dirimu." Aku harap kamu akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Jangan mengecewakannya, oke? Okay. Jika aku mengecewakan Saulianer dalam hidup ini, biarkan aku ditusuk oleh ribuan anak panah. Jawaban Chen Jiu sangat sederhana dan kuat. Tidak, aku tidak ingin terjadi apa-apa pada Tuan Muda. Zaolian, Er terharu dan segera menutup mulut Chen Jiu. Baiklah, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Imeng menatap Chen Jiu dengan serius. Dia semakin optimis padanya. Sambil menonton, dia tidak bisa terus menatap Chen Jiu. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Namun, dia secara tidak sengaja menyapu pandangannya ke bagian bawah Chen Jiu. Ada bagian yang menonjol. Hal ini membuat Yimeng tiba-tiba teringat kondisi Zhao Lianer ketika dia kembali terakhir kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Orang ini, jika Lian, Er bersamanya, apakah dia sanggup menahannya? Tuan, Anda adalah Tuan Lianer, yang berarti Anda adalah Tuan saya. Jika Anda memiliki masalah di masa mendatang, katakan saja kepada saya selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Pada saat ini, Chen Jiu hanya peduli dengan berpura-pura menjadi kaya dan tidak menganggap serius permintaan Zhao Lianer. Chen Jiu, sebenarnya, saat ini, aku benar-benar punya sesuatu untuk diminta darimu. Imeng berkata tanpa ragu, aku mendengar dari Lian, er bahwa kamu memiliki labu yang yang dapat menghasilkan ramuan keabadian tanpa henti. Benarkah itu? Ah, ini. Melihat Meng kembali menyinggung masalah labu yang ekstrim, Chen Jiu benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dalam keterkejutannya, ekspresinya benar-benar tercengang. Apa yang salah? Apakah ada yang sulit? Melihat Chen Jiu tidak berbicara, Yimeng tidak bisa menahan diri untuk berpikir lebih banyak. Tidak sulit, tidak sulit. Kita baru saja sepakat. Zhao Lianer menghiburnya. Dia tidak ingin mengecewakan tuannya, jadi dia dengan cepat memukul Chen Jiu beberapa kali dan memarahi. Mengapa kamu linglung? Tuan bertanya padamu. Aku, aku, Chen Jiu tergagap. Dia benar-benar khawatir. Hal yang paling tidak ingin dihadapi masih disebutkan di depannya. Apa yang harus dia lakukan? Belum lagi, dia baru saja membuat janji besar. Bahkan jika dia tidak memiliki janji sebesar itu, dia takut tidak bisa langsung menolak permintaan seperti itu. Kalau tidak, bukankah Zhao Lianer tidak akan bisa mengundurkan diri? Tentu saja, Chen Jiu tidak akan mengakui bahwa dia memiliki motif egoisnya sendiri. Menurutnya, jika dia menolak dengan tegas, bukankah dia akan dikutuk sebagai penjahat yang tidak menepati janjinya? Perkataan seorang raja bukanlah lelucon. Tuan muda, Anda tidak boleh mengecewakan Tuan Zhao Lian. Er mencubit Chen Jiu beberapa kali dan mengingatkannya dengan serius. Lian, er, jangan khawatir. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Jiu. Mungkin dia benar-benar punya masalah. Yi Meng cukup pengertian. Terima kasih, guru. Atas pengertian Anda, Chen Jiu meliriknya dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasa bahwa Yi Meng masih seorang wanita yang berakal sehat. Ia tidak dapat menahan diri untuk membujuk dengan ramah. Tuan, bukannya aku tidak ingin memberimu ramuan keabadian, tetapi ada beberapa masalah dengan labu yang ku akhir-akhir ini. Oh, apa masalahnya? Mengapa saya tidak mendengar Anda membicarakannya? Zhao Lianer awalnya tidak puas, mengira Chen Jiu menolak. "Lian, er, jangan khawatir. Dulu, waktu kamu pakai labu yangku, ukurannya sebesar ini. Sekarang, sudah menjadi begitu besar. Saya khawatir guru tidak bisa menelannya." Chen Jiu memberi isyarat dengan tangannya dan berkata dengan malu, "Memang, dengan kekuatan Chen Jiu saat ini, dia bisa membuat seorang wanita merasa senang selama sebulan." Tipe ini intensitas ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditanggung wanita biasa. "Apa, bagaimana labu yang Anda bisa tumbuh?" Zhao Lian, Er tidak bisa menahan rasa herannya. Ini adalah harta karun rahasiaku. Akhir-akhir ini, Ki yang terkumpul terlalu banyak, jadi jumlahnya bertambah. Chen Jiu menjelaskan dengan malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yimeng, berharap dia akan mengalah. Tapi apakah dia akan melakukan itu? 620. Wajah Yimeng memerah dan merasa malu. Yimeng sudah mengetahui tentang labu yang milik Chen Jiu dari Zhao er. Dia merasa sangat ragu untuk menggigit cairan abadi jika dia ingin mendapatkannya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya agar bisa maju ke Alam Sage. Pada saat ini, melihat Chen Jiu menyebutkan masalah lama lagi, dia ragu-ragu lagi, "Chen Jiu, apakah ini satu-satunya cara? Tidak bisakah aku menggigitnya?" "Itu tidak mungkin. Jika memungkinkan, Lian Er tidak perlu menggigitnya di masa lalu." Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan dengan ramah menasihati, "Tuan, jika Anda berada dalam posisi yang sulit, lupakan saja. Bagaimanapun, benda ini sudah terlalu besar sekarang, tidak mudah untuk menggigitnya." Karena memang harus seperti ini, biar aku saja yang mencobanya. Meng menggigit bibir merahnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Chen Jiu tercengang. Apa, guru, apakah Anda salah? Maksud saya, ini adalah hal yang sangat besar. Apakah Anda yakin ingin mencobanya? Chen Jiu memberi isyarat dengan pergelangan tangannya. Melihat bibir merah Yimeng, dia merasa sedikit tertekan. Jangan khawatir, tidakkah kamu tahu bahwa mulut wanita itu sangat lebar? Niat awal Yimeng bukanlah apa-apa, tetapi kata-kata ini langsung berubah di telinga Chen Jiu. Ini, Chen Jiu langsung teringat pada mulut Yi Meng yang satunya. Tatapan itu terus mengamatinya, yang benar-benar membuat wajah Yi Meng memerah. Dia benar-benar malu. Chen Jiu, boleh kita mulai. Yi Meng sedikit menegur, dia tidak tahan dengan tatapan seperti ini. Tuan, saya rasa sebaiknya Anda tidak mencobanya, oke. Okay. Chen Jiu benar-benar tidak tega melanggar Yi Meng. Chen Jiu, apakah kamu tidak ingin memberiku cairan abadi? Yi Meng tiba-tiba menatap Chen Jiu dan bertanya dengan serius, jika kamu tidak menginginkannya, maka aku tidak menginginkannya. Tidak? Bukan berarti aku tidak menginginkannya, tapi aku khawatir padamu. Pada saat ini, keegoisan Chen Jiu akhirnya terungkap. Seorang kekasih yang penuh dengan temperamen yang melamun, di hadapanmu, ingin membuatmu bahagia. Kualitasnya begitu murni, siapa yang bisa menolak? Jangan khawatirkan aku. Paling parah, aku tidak bisa menggigitnya. Tidak apa-apa, kata Yimeng dengan tenang. Yah, kalau kamu benar-benar ingin mencobanya, maka kamu harus mengikuti aturannya. Chen Jiu akhirnya tidak tahan lagi. Yimeng, dia tidak bisa menolak. Jika dia tidak setuju, maka dia terlalu munafik. Menutup mata, saya sudah menyiapkannya. Yi Meng tidak mengajukan keberatan apapun. Dia langsung menutup indera ketuhanannya dan menutup matanya. Dalam keadaan linglung seperti itu, seluruh pribadi Yi Meng tampak lebih murni, mengharukan, dan kabur. Chen Jiu melihat ini, dan hatinya menjadi semakin tak tertahankan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan datang di depannya, dan dengan rela menerima kekotorannya, labu besarnya memantul tak terkendali ke atas dan ke bawah. Tuan, saya juga ingin ikut. Sudah lama saya tidak menjaga penampilan saya, kata Zhao Lian. Er sambil menutup mata dan indra ilahinya, "Ini, apakah kalian ingin datang bersama?" Chen Jiu menatap guru dan murid yang cantik itu, dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak dapat menghindari malapetaka tak terduga yang datang bertubi-tubi, dan tampaknya dia tidak dapat menghindari keberuntungan yang datang bertubi-tubi. Pada saat ini, Chen Jiu merasa bahwa dia hanya dapat menerima nasibnya. Melihat kedua wanita itu, semuanya ditutup matanya. Chen Jiu dengan hati-hati melepaskan urat naganya yang kuat dan mengubahnya menjadi bentuk labu untuk mencegah kedua wanita itu berpikir omong kosong. "Tuan, kami tidak bisa melihat di mana labu yang ekstrim milikmu." Zhao Lian, er mengulurkan tangan ke depan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat, "Nah, ini dia, Chen Jiu." Menarik Zhao Lian er dan meletakkan tangan gioknya di labu. Dia merasakan ledakan kenyamanan. "Wah, besar sekali, tuan. Sepertinya efek ramuan keabadian di sini lebih hebat lagi." Zhao Lianer langsung tersenyum. Benar sekali, siapa yang pertama? Chen Jiu perlahan mulai merasa bangga. "Tuan, pergilah dulu," kata Zhao Lian. Er sambil mengingatkan Chen Jiu agar membimbing Yimeng dan memberitahunya cara melakukannya. "Guru, mari ulurkan tanganmu, ya." "Oh, ini dia. Apakah kamu merasakannya? Bagaimana rasanya?" Chen Jiu sudah tidak sabar untuk waktu yang lama. Dia menarik tangan Yimeng dan meletakkannya langsung di labu miliknya. Perasaan itu begitu indah. Yimeng memiliki temperamen yang melamun dan tubuh yang tinggi, tepatnya. Ini juga pertama kalinya Chen Jiu melihatnya. Dia terpana oleh kecantikannya dan melihatnya sebagai peri dalam mimpinya, sakral dan transenden. Namun, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa saat pertama kali mereka bertemu, dia benar-benar dapat membuatnya menyerah di depannya dan menerima kekotorannya. Zhao Lianer, kali ini kamu telah membawakanku kejutan yang sangat besar. Kamu dapat yakin bahwa ketika aku selesai, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Sikap Chen Jiu berangsur-angsur berubah. Dari penolakan awal hingga saat ini, Chen Jiu secara mengejutkan telah menerima pengaturan takdir. Dia telah memutuskan untuk merekrut Yimeng. Jika dia melepaskan wanita cantik seperti itu dan membiarkan orang lain memanfaatkannya, bukankah dia akan tersambar petir? Bagaimanapun, kemampuannya kuat dan dia bisa menghadapi beberapa wanita cantik lainnya. Mengapa dia harus membiarkan mereka pergi? Keindahan mereka membuatnya tergoda. Chen Jiu tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Yimeng, perasaannya perlahan-lahan tumbuh. Untuk dapat menerima rasa terima kasih Zhao Lianer, dia sepenuhnya yakin akan kualitas Yimeng. Ini, mengapa terasa agak aneh? Ini seperti daging tetapi bukan daging, seperti alat tetapi bukan alat. Lagi pula, suhunya agak panas. Yimeng mengernyitkan alisnya pelan. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan alasannya. Ini adalah alat rahasia. Kamu tidak akan bisa memahaminya sekarang. Baiklah, cepat berlutut. Chen Jiu tentu saja tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia terus memberi perintah. Berlutut. Yimeng ragu-ragu dan agak tidak mau. Tuan, berlutut lebih nyaman. Itu juga bisa membuat eliksir muncul lebih cepat. Zhao Lian, Er sangat berpengalaman dan dengan ramah mengingatkan dari samping. Baiklah, Yi Meng mengangguk dan mendengarkan nasihat Zhao er. Dia berlutut di depan Chen Jiu. Baiklah, coba saja dan lihat apakah kamu bisa menggigitnya. Chen Jiu lalu menundukkan kepalanya dan mengingatkan. Melihat wanita cantik seperti Yi Meng memegang benda besarnya dengan kedua tangan, dia sangat senang dan bangga. Chen Jiu, bisakah kau tidak sedekat ini denganku? Yi Meng sepertinya mencium aroma seorang pria dan merasa sedikit tidak nyaman. Maaf, alat ini terlalu penting bagiku. Aku tidak bisa meninggalkannya, Chen Jiu menolak. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya, kata Yi Meng, tangan gioknya menjelajahi dengan lembut. Dari depan ke belakang, dia menyentuh seluruh labu besar itu, tetapi tiba-tiba, dia merasa tangan gioknya digenggam oleh seseorang. "Tuan, ini sudah berakhir, Anda bisa memulainya." Chen Jiu mendorong tangan Yi Meng ke depan dan sedikit mengingatkannya.